Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Maroko dalam lanjutan Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Indonesia butuh kemenangan untuk memastikan lolos ke babak 16 besar. Jelang laga penentuan malam nanti, Timnas Indonesia U17 telah melakukan persiapan dengan menggelar latihan. Target menang dan lolos ke babak 16 besar tidak menjadi beban dan dijadikan motivasi para pemain. Dukungan puluhan ribu supporter dan keluarga juga akan menambah semangat Juang Iqbal dan kawan-kawan di lapangan. Kalau itu sih mungkin bukan terbebani, tapi sebagai motivasi buat kita, apalagi kita kan membawa nama negara, terus orang-orang masyarakat, orang tua kita berharap kita bisa lolos dan itu kita jadikan motivasi. Jelang pertandingan, saudara, antara Indonesia U17 melawan Maroko U17, penonton mulai padati Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis sore. Meski hujan deras, penonton tetap antusias untuk memberi dukungan agar Timnas Indonesia U17 bisa menang dan lolos ke babak 16 besar.